Membahas tuntas hal baru di bumi ini, kembali lagi di channel Indo Project ID. Oke Gan, di video kali ini saya akan bahas untuk cara top up di Shopee Pay. Untuk pengguna baru di Shopee dan untuk pengguna lama di Shopee yang belum coba top up di Shopee Pay, boleh coba simak videonya sampai selesai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah setia di channel ini, dan bagi kalian yang baru datang, saya ucapkan selamat datang. Oke, dan untuk tutorial yang akan saya jelaskan di kesempatan kali ini adalah bagaimana cara top up di Shopee Pay. Oke kan, di sini kalian tinggal buka aja aplikasi Shopee-nya ya. Dan terlihat di bagian Shopee Pay ya, di bagian sini. Untuk saldo Shopee Pay saya itu senilai 10.000 sekian. Oke, dan sekarang bagaimana untuk cara top up Shopee Pay atau cara isi saldo Shopee Pay? Baik, untuk lebih lengkapnya kalian tinggal klik aja di sini ya. Di bagian saldo Shopee Pay. Oke, bisa kalian lihat sendiri untuk saldo Shopee Pay saya ini senilai 10.000 sekian. Dan untuk cara top up-nya atau cara mengisinya, kalian tinggal klik aja top up di bagian sini. Oke, sebenarnya di sini kalian bisa melakukan pembayaran atau top up melalui Alfamart atau Indomaret ya. Tapi untuk akun saya ini belum verifikasi KTP ya. Kemarin sudah coba saya lakukan verifikasi KTP namun gagal, dikarenakan untuk gambar si KTP saya sudah buram kan. Oke, terlihat di sini ya. Tapi di sini kalian meskipun tidak verifikasi KTP, saldo Shopee Pay bisa kalian pakai kan. Oke, dan langsung saja top up ya dengan metode pembayaran bank. Dan untuk pilihan banknya itu cuma 4 pilihan kan. Ada BCA, Mandiri, BNI dan BRI. Oke, di sini saya memakai BRI. Kemudian kalian tinggal klik aja konfirmasi ya. Dan langsung di sini ada kode pembayaran seperti ini. Kalian tinggal salin aja si kode pembayaran ini atau kalian tinggal baca saja panduan di sini. Oke, sekarang kita salin ya kodenya. Dan langsung saja kita masuk ke akun internet banking ya. Bagi kalian yang belum mempunyai akun internet banking, bisa kalian langsung datang ke customer service bank kalian ya. Karena untuk cara daftar akunnya itu sangat mudah ya. Kalian tinggal datang dan daftar, bilang aja ke customer service ingin aktifkan akun internet banking. Oke, setelah ini maka langsung klik di pembayaran ya. Nah, di sini kalian klik beri pagan. Kemudian salin si kode yang tadi kita salin ya di Shopee Pay-nya. Seperti ini, dan langsung klik oke saja. Kemudian langsung klik kirim. Oke, di sini yang kosong yaitu jumlah pembayaran juga password ya. Oke, di sini kalian akan top up berapa ya? Tinggal klik aja di jumlah pembayaran. Misalkan di sini saya akan top up senilai 10.000 aja ya. Ini sebagai contoh saja, oke. Setelah selesai, kalian tinggal klik oke saja dan langsung masukkan password kalian. Oke, setelah semuanya selesai, di sini kalian langsung klik aja kirim ya. Kemudian bakalan muncul rinciannya lagi atau struk ya. Dan kemudian akan datang notifikasi dari Shopee Pay bahwa kita sudah top up ya. Oke, sudah datang. Dan langsung kita cek ya untuk saldo Shopee Pay kita. Oke, tunggu sebentar ya, atau refresh. Nah, sudah datang ya. Jadi untuk saldo Shopee Pay saya sudah menambah 10.000 menjadi 20.000. Oke. Dan sampai di sini kalian sudah selesai untuk melakukan top up di Shopee Pay. Oke, semoga apa yang saya jelaskan di sini kalian dapat memahaminya ya.
Dan bila ada yang masih bingung dengan apa yang saya jelaskan, kalian tinggal share aja di kolom komentar. Like bila suka dengan videonya, dislike aja bila kalian tidak suka dengan videonya. Subscribe, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.